terima kasih. Thank you for coming. Thank you dulu. Thank you for coming. Iya. Yeah. Yeah. Kamu siapa namanya? Tezi dan James. Oh, Tezi dan James ya. Tezi dan James kami Thomas. James Thomas. Tezi sama James ya. Panggilannya Tezi sama James. Oke. Kita semua di sini mau mengucapkan terima kasih banyak. Kami giliran tadi gue udah pada tuir-tuir cuman begini doang, giliran ini lama banget. Katanya udah dikasih tahu. Tadi udah dijelasin. Nanti kalau mau tahu seperti apa bintang tamu yang selanjutnya. Mama, katanya tadi di belakang bilang tergantung usia katanya. Ya udah, kita terima kasih lagi sama Tez ya. Sebentar ya. Langsung aja jelas. Ayo kita mau terima kasih lagi. Kami semua mau mengucapkan terima kasih. Cepet lagi. Gak bisa, peraturan kami di sini gak begitu. James dan juga Tezi, kalian bersahabat sudah berapa lama? Yang benar-benar akrabnya udah 6 tahun lah. 6 tahun. Tapi kenal dari 2013. Dari 2013 ya. Kita mau kasih lihat seperti apa persahabatan mereka, kita punya tayangannya. Ini. Lo tuh berdua. Aku mau tanya, kamu tingginya berapa? 180. Oh, sama amaku. Kamu berapa? Sama siapa? Sama aku. Kamu berapa? Aku? Hah? 180. Wow, kelihatan ya tinggi ya. Kamu berapa? 175. 175. Kakak berapa? 158. 158. Kamu berapa, Rian? Aku 175. Ya. Kamu berapa? Aku 173. Aku 175. Tapi yang terpenting itu bukan tingginya. Kalau persahabatan itu yang lamanya. Ya betul. Kan? 6 tahun bersahabat. Tapi kita dengar kalian katanya tinggal bareng. Ya, betul. Di Jakarta. Kan dia kan ngerantau dari Medan. Dari Medan. Kalau kamu dari mana? Aku sih di Jakarta. Oh, Jakarta. Oh, kalau ini dari mana? Medan. Oh, Medan dan juga Jakarta tinggal bareng lah ya. Tapi kalau tinggal bareng itu sahabat suka berantem enggak sih? Karena kalau kita aja kita enggak tinggal bareng suka berantem. Kalau kalian tinggal gimana? Tinggal bareng maksudnya apa? Jambakan bertiga empat. Siapa? Kita. Lu aja kan tinggal. Gimana? Suka berantem gak? Berantem? Gak pernah ya? Gak pernah. Siapa yang suka ngalah? Dia. Saya sih. Misalkan kalian berantem berebutan cewek, ada cewek cakep nih. Oh enggak, kalau cewek gak pernah. Saya ngalah sama dia. Gue ngalah ya? Gak pernah berebut. Dulu ya, kan sekarang dia udah married. Udah kawin. Coba cerita. Punya anak ya? Gimana coba? Anak berapa? Cewek cowok? Laki-laki. Laki-laki semua. Istri orang mana? Orang Medan juga. Kamu orang Medan? Di mana Medan? Jayabudi. Jadi istri kamu tinggal di Medan? Lagi di Medan. Tidak bersama kamu tinggalnya? Tidak bersama kamu tinggalnya? Sekarang enggak. Banyak godaan di Jakarta. Kalau kamu belum menikah? Belum. Oh, iya. Terus kamu udah berapa lama? Udah.